Jadi kemarin tuh gue lagi rapi-rapi gudang sama nyokap. Terus nemu foto-foto lama nyokap gitu. Kita ketawa-ketawa. Sambil lihat, dulu nyokap gue tuh lincah banget deh orangnya. Dan dia cantik banget. Idaman cucu kampus katanya. Tapi gak tahu ya. Gue jadi sedih. Semalaman gue mikir, orang yang dulu ya cantik itu mudahnya bisa kesana kemari, bisa... Bisa apa? Gue gak tahu sih lo bakal paham atau enggak. Tapi, orang-orang yang cantik itu kan selalu ada dua ya. Pertama, mereka secara fisiknya tuh enak dilihat. Dan kedua, mereka yang secara fisiknya tuh cantik dan juga kelihatan kayak cantik dari dalam. Lo tuh kayak bercahaya dari dalam. Ya, gue paham maksud lo. Dan gue sedih sih. Ngeliat anak perempuan yang sebegitu bercahayanya di masa remaja. Sekarang redup. Jadi tua, rentan, sendirian tuh sesuatu yang menyeramkan banget bagi gue. Lo kebayang gak sih? Tiba-tiba lo 30, tiba-tiba lo 40, tiba-tiba jadi tua. Itu lo gak punya fisik yang kuat, banyak penyakit mungkin. Rentan, terus lemah, dan masa muda kita, ketawa-ketawanya kita, main-mainnya kita waktu kita masih muda tuh, surut. Kayak seakan-akan, akhir tuh udah ada di depan.